besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ia dimintakan tanggung jawab terlebih dahulu tentang empat persoalan. Apa yang empat itu? Pertama, an-umrihi fima afnahu. Umur yang diberikan kepadanya akan dimintakan tanggung jawab kelak. Di mana umur itu dihabiskan? Diberikan umur 30 tahun kah, 40 tahun, 50 sampai 70, 100 bahkan. Sejak kita akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa, di mana umur itu dihabiskan? Kita sering main-main, padahal waktu berjalan terus. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa. Seorang Nabi, Nabi Ya'qub alaihissalam, seketika akan ajal, beliau menanyakan, kalau saya ajal, kenapa tidak diberitahu lebih dahulu? Kata malaikat maut, sudah diberitahu. Loh, bagaimana caranya diberitahu? Perubahan yang terjadi pada fisik kita adalah pemberitahuan. Uban yang bertabur, mata yang mulai lamur, pendengaran yang mulai kabur, itu semua pemberitahuan agar kita mawas diri. Umur akan dimintakan pertanggungan jawab, di mana umur itu dihabiskan.